Oke sobat-sobat surgian, langsung saja kita putar. Apakah kita akan mendapatkan skin permanen secara gratis? Kita lihat ya sobat-sobat surgian. Kita klik. Oke. Uhuy. Halo sobat-sobat surgian, balik lagi nih bersama aku Ceng Ceng Gaming. Dan di dalam pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang cara dapatkan skin gratis dari event Brewing Storm Draw gratis menggunakan Storm Token Mobile Legend. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke dalam inti videonya, langkah baiknya sobat-sobat surgian untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian-kalian semua nggak ketinggalan video menarik dari channel ini. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Ya, sobat-sobat surgian, kita klik di bagian hero ini ya, Brewing Storm. Press. Nah, di sini ya sobat-sobat surgian, hadiah utama dari event Brewing Storm ini ialah dari skin Vale ya. Skin Vale ini ya. Nah, skin Vale yang bernama Blizzard Vale Storm. Yaitu kita bisa menukarkan dengan 1500 apa itu namanya? 1500 ini loh ya, token-token itulah namanya apalah itu ya. Nah, di sini sobat-sobat surgian, kalau sobat-sobat surgian player-player magi Vale itu sangat worth it untuk mencoba event ini dan kita bisa mendapatkan secara gratis. Nah, kok bisa gratis, Bang? Nah, di sini kita lihat ya. Di situ ada tulisan buka satu kali diskon diskonnya 50%. Kalau sobat-sobat surgian memutar itu harusnya 50 diamond, kita cuman 25 diamond aja. Dan kemudian kalau kita 410 kali memutar, kita hanya menggunakan 450 putar selama sebanyak 10 kali. Nah, hadiah permanen akan dijamin untuk didapatkan ketika Anda melakukan 10 draw untuk pertama kalinya. Nah, hadiah permanennya apa, Bang? Apakah skin permanen? Kita lihat ya, tanpa menggunakan diamond pun kita bisa mendapatkannya ya sobat-sobat surgian. Kita klik di bagian exchange store. Nah, di bagian exchange store ini sobat-sobat surgian ya, dia ada hadiah permanen, yaitu hadiah utamanya skin dari si Vale. Kemudian ada ini border ya, border red. Border ini ya untuk meredeem storm moment. Kemudian ada ini juga, ada return of storm ya, redeem item. Kemudian ada secret statue ya dari Wind Rider. Kemudian ada ini recall apa-apa ini ya, Arrival of Storm. Kemudian ada ini slash, wih, eliminasi. Dan emote, battle emote Storm is coming. Kemudian ada ini battle double BB card ya. Kemudian ada rare skin fragment. Nah, dia utamanya seperti itu. Nah, kita ini bisa mendapatkannya secara gratis sobat-sobat surgian. Dengan cara apa? Nah, di sini kita klik bagian pojok kiri atas. Kemudian sobat-sobat surgian lihat di bagian pojok kiri atas lagi, kemudian kita klik bagian event. Di bagian event ini sobat-sobat surgian ada beberapa nih. Ini yang ini, kemudian ada yang ini, ada beberapa ini ya sobat-sobat surgian. Nah, di bagian ini sobat-sobat surgian hanya mengklaim ya. Hanya mengklaim dulu. Nanti sobat-sobat surgian nanti akan mendapatkan sebuah tiket. Tiketnya apa? Kita lihat ya. Kita klaim. Klaim. Nah, kita mendapatkan storm chest ya sobat-sobat surgian ya. Kita mendapatkan storm chest. Kita buka, dapat apakah ini ya sobat-sobat surgian? Oke, kita mendapatkan storm token sobat-sobat surgian. Storm token itu apa, Bang? Nanti kita lihat ya. Nah, kita share dulu. Di sini kita share. Nah, di sini kita bisa mendapatkan gratisan ya. Di sini dituliskan gratis skin gratis menakjubkan. Kita share. Kemudian kita balik langsung jebrek. Kita balik. Nah, kemudian nah di sini ada lagi sobat-sobat surgian. Nah, di sini untuk mendapatkan storm token sobat-sobat surgian itu harus pertama login mendapatkan satu storm token, kemudian bentuk tim dengan teman dan selesaikan satu pertandingan mode classic ranked brawl akan mendapatkan satu storm. Kemudian sobat-sobat surgian hanya top up aja, perlu menggunakan top up lah. Top up 50 diamond. Sobat-sobat surgian akan mendapatkan 8 storm token ya. Kemudian top up 100 diamond. Secara total akan mendapatkan 9 diamond. Jadi sobat-sobat surgian tidak perlu menggunakan top up ya. Apa tidak perlu menggunakan diamond lah sobat-sobat surgian, diamondnya tetap aman dan sobat-sobat surgian bisa mendapatkan hadiah utama kalau sobat-sobat surgian memutar sebanyak 10 kali ya. Nanti kita akan putar ya sobat-sobat surgian seperti itu. Oke ya, di sini kita mendapatkan satu tadi ya. Kita lihat, Bang, aku mau mendapatkan semua tiketnya. Berarti sobat-sobat surgian tadi dapat satu admin ya. Kemudian kalau ini dapat 1 2 tapi 3 3 tambah 8
sekitar 11 tambah 9 20 ya, 20 ditambah ini kalau kita gunakan token dapatkan 2 berarti ada 30 sobat-sobat surken ya. Kita kalau bermodalkan 500 diamond ada mendapatkan 30 ya. Tapi nanti kita akan menggunakan 10, apakah kita akan mendapatkan skin permanen yang sangat gratis ya sobat-sobat surken ya. Kita lihat ya. Oke, ini kita klaim-klaim dulu lah. Kita klaim cepret. Nah, di sini kita klaim ya, udah beberapa klaiman. Ini ya, sobat-sobat surken bisa itu ya, bisa langsung memutar tidak tanpa menggunakan diamond ya. Di sini ya, lihat ya. Kita tanpa menggunakan diamond. Nah, kita bisa memutar nih yang buka satu kali. Nah, di sini ya dituliskan bahwa di hadiah permanen akan dijamin untuk didapatkan ketika Anda melakukan 10 draw untuk pertama kali ya sobat-sobat surken, seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini itu skinnya Hayabusa, mau berapapun harganya admin Ceng-Ceng Gaming akan beli, karena di sini admin bukan player maki ya. Kita gunakan secara gratisan aja ya sobat-sobat surken ya. Nanti kita akan putar-putar lagi dengan menggunakan token-token yang lainnya ya sobat-sobat surken ya. Di sini kita langsung aja memutar ya. Tetapi apakah worth it bang? Di sini kita lihat ya. Di sini kita udah mengklaim sekitar berapa ini? Berapa, kita lihat ya. Lihat. Mana nih? Mana nih tokennya? Mana tokennya? Nah, kita memiliki sekitar tokennya ada 3 ya. Ada tokennya 3. Oke, lumayan sih dapat 3. Oke, di sini kita langsung aja ya sobat-sobat surken, kita putar dengan gratis ya. Kita mempunyai 3 token dan 10 token apa 10 kali putaran sobat-sobat surken dipastikan akan mendapatkan hadiah permanen dari event ini ya sobat-sobat surken, seperti itu. Oke sobat-sobat surken, langsung saja kita putar apakah kita akan mendapatkan skin permanen secara gratis. Kita lihat ya sobat-sobat surken, kita klik. Oke. Waduh, kita mendapatkan Storm Badgu dong sobat-sobat surken. Waduh. Kita mendapatkan Storm Badgu ya sobat-sobat surken. Lumayan lah sobat-sobat surken, enggak apa-apa, enggak masalah ya sobat-sobat surken. Nah, di sini sobat-sobat surken admin masih ada dia ya, total dia 1 kita klaim ya. Cepret. Lumayan kita mendapatkan Storm Badgu ada 8, berarti kita lihat ya totalnya berapa Storm Badgu-nya admin. Admin Ceng-Ceng Gaming memiliki 25 Storm Badgu. Dan nanti kalau kita memutar sebanyak 10 kali kita dipastikan akan mendapatkan hadiah permanen antara recall dan sebagainya nih ya sobat-sobat surken, seperti itu. Kita akan gunakan nanti top up sekitar minimal top up ya kalau kita mau menggunakan, tapi kita nggak akan menggunakan diamondnya ya, real gratis ya. Kita cuma menjalankan misinya untuk mendapatkan tiketnya itu ya, karena dijamin 10 kali kita akan mendapatkan apa hadiah permanen ya. Nah, di sini kita hanya perlu top up 50 ya, atau top up secara total sekitar 100 ya sobat-sobat surken ya. Hanya bermodalkan dikit kok, dan kita nggak akan mengeluarkan diamondnya itu dengan cuma-cuma ya sobat-sobat surken ya. Kita nggak memerlukan mengeluarkan sama sekali diamond ya, kita cuma top up 100 aja diamond, kemudian diamondnya kita simpan aja buat mau MCL atau apalah itu sobat-sobat surken ya, seperti itu. Kita akan mendapatkan tiketnya ini, tapi kita nggak akan menggunakan yang ini sih, nggak akan disuruh gunakan 200 diamond dalam event Brewing Storm, kemudian gunakan 500 diamond dalam event Brewing Storm, kayak gitu kita nggak akan gunakan ya, karena admin Ceng-Ceng Gaming nggak sultan ya. Iya. Dan juga admin Ceng-Ceng Gaming bukan player vale ya sobat-sobat surken. Kalau admin Ceng-Ceng Gaming player vale, kita langsung berapapun mau 500, mau 1000, mau berapa kita akan putar ya sobat-sobat surken, seperti itu. Oke ya sobat-sobat surken, admin Ceng-Ceng Gaming telah membahas tentang cara dapatkan skin gratis dari event Brewing Storm, draw gratis menggunakan Storm Token Mobile Legend. Bila sobat-sobat surken suka dengan video kali ini, silakan klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian-kalian semua nggak ketinggalan video menarik dari channel ini. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan saatnya kita bilang bye-bye. Semangat mendapatkan skin gratis. Bye-bye.